Hai semuanya. Ya jadi kita dari Wadah sepakat buat bikin video individual yang akan ngisi satu minggu ini. Jadi kalau misalnya sampai hari ini kalian belum notice, minggu ini tuh kita temanya tentang travel dadakan atau traveling dadakan. Sekarang kita lagi libur nih. Jadi untuk mengisi liburan ini, gue tuh ke Bali. Yeay. Gue mau ngasih tahu beberapa travel essential atau travel necessities ala gue kalau kalian liburan bentar doang. Yang pertama ada earphones. Nggak tahu sih kalau gue tuh tiap kali traveling, apalagi kalau mesti naik pesawat terus gitu-gitu perjalanan jauh apa segala macam, lu paling nggak bisa ngelupain yang namanya earphone. Oh ya, earphone gue ini cuman original dari Apple sih yang kayak gini. Terus yang kedua, jangan lupa sunglasses. Modelnya kayak gini aja sih. Ini dari Charles and Kate. Jadi modelnya kayak gini, terus pinggirannya biru gitu biar nggak bosan-bosan amat. Power bank. Ini ada chargeran buat kayak tipikal HP kayak BB gitu-gitu. Terus ini ada buat kalau kalian mau ada kabel yang beda, kalian bisa colokin di sini. Dan uniknya ini ada iPhone apa nih? Pokoknya cord-nya gitu. Terus books. Ya lumayan lah kalau misalnya perjalanannya 1 jam 2 jam. Dalam satu perjalanan atau PP kalian bisa ngabisin satu buku. Daripada kalian gak tahu mau ngapain, daripada kalian tidur. Ini gue lagi ngebaca buku dari judulnya Sepotong Senja Untuk Pacarku dari Seno Gumira Ajidarma, which is dosen gue. Aduh, jangan judge gue ya kalau misalnya tiba-tiba gue gak ngerti, tapi gue nikmatin aja gitu bacanya. The next one is kamera. Ini yang selalu gue bawa kemana-mana terus udah brecet banget kayaknya. Ini GoPro Hero 3 Plus. Dan gue ada 3 Plus kan belum ada monitornya, jadi gue bawa additional monitor. Jadi ini kayak nih, jadi kalau kalian penasaran ini tuh ditancepin gitu. Dia touchscreen juga, guys. Jangan lupa charger GoPro-nya juga. Oh ya, shout out to Al yang ngasih tempat ini. Thank you Al. Karena gue cuman 3 harian, gue bawa backpack. Nah, backpack andalan gue dari pertama gue kuliah itu JanSport. Ini kayak udah melalui halang melintang segala macamnya. Ini udah ada isinya sebenarnya gara-gara gue udah mau berangkat ntar lagi. Kalau kalian mau what's in our backpack, komen ya. Terus gue pasti bawa vitamin. Vitamin yang sering gue bawa kemana-mana. Ini Imbus Echinacea purpurea herb dry extract, black elderberry fruit dry extract, sama tisu basah karena bisa buat banyak hal gitu. Kalau lu lagi makan ngelap tangan, kalau lagi nggak ada hand sanitizer, kalau misalnya ke toilet nyebok, kayak tisu basah tuh selalu ada di tas gue gitu, mau gue traveling atau enggak. Tapi apalagi kalau traveling, please bawa tisu basah. I think that's about it guys, travel essential menurut you. Saksikan video-video individual lainnya, tolong ditonton ya. Dan ingat, selain video individual, tiap minggu juga kita tetap bakal ngadirin skits atau short film atau social experiment. Kita bakal upload 7 hari dalam seminggu, jadi kalian gak akan pernah kehabisan konten. Jangan lupa ya, video ini di share, like, subscribe, sama komen di bawah menurut kalian travel essential apa aja yang gak boleh dilupain. Kan kali-kali aja gue lupa, komen di bawah ya. Bye. Sekarang Papa. Hi guys.